Pelatnas PBSI menggelar arisan Piala Dunia 2022. Apakah Kevin Sanjay Sukamulyo ketimban rezeki karena kebagian timnas Brasil? Seperti diketahui, Australia Open 2022 baru saja usai. Sementara para pebulu tangkis mempunyai waktu yang cukup lama untuk turnamen berikutnya. Selanjutnya, pebulu tangkis kebanggaan tanah air bakal melanjutkan kiprah di turnamen berikutnya, yakni World Tour Final pada Desember mendatang. Awalnya, WFW Tour dilaksanakan di Guangzhou, China pada tanggal 14 hingga 18 Desember. Hanya saja, negeri tirai bambu masih berkutat dengan tingginya kasus COVID-19. Sehingga, WWF mengambil keputusan untuk mengalihkan WFW Tour Final di Bangkok, Thailand pada tanggal 7 hingga 11 Desember mendatang. Maka dari itu, para pebulu tangkis mempunyai waktu setidaknya 3 minggu untuk rehat sejenak sekaligus berlatih dalam persiapan WWF World Tour Final. Hal ini tentunya menguntungkan sebab ajang bulu tangkis ini biasanya bisa dibilang sibuk karena setelah turnamen selesai, para pebulu tangkis bakal melanjutkan kompetisi lagi yang biasanya dihelat di negara lain selang beberapa hari. Sementara itu, para pebulu tangkis Indonesia menyelingi latihan di Pelatnas PBSI dengan pembahasan Piala Dunia. Ajang akbar 4 tahunan itu memang tengah ramai. Tak heran apabila para pebulu tangkis Indonesia ini mengadakan arisan Piala Dunia 2022. Kevin Sanjaya kebagian timnas Brasil, apakah hoki? Diketahui, Fajar Alfian mengunggah story Instagram yang berisi arisan Piala Dunia 2022. Sebanyak 16 pebulu tangkis putra kebagian 2 tim yang berlaga di ajang akbar tersebut. Fajar Alfian sendiri tampaknya kedapatan timnas Jepang dan Portugal. Selecao juga merupakan salah satu tim besar yang difavoritkan bisa memenangi Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Kevin Sanjay Sukamulyo kebagian timnas Brasil, apakah pasangan Marcus Vinagidion di sektor ganda putra ini hoki? Pasalnya, dengan model kedalaman skuad yang oke, Brasil merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjuarai Piala Dunia 2022. Selain Argentina, meskipun kalah 2-0 barusan dari Arab. Sementara itu, banyak netizen juga berbondong-bondong membanjiri kolom komentar dengan ikut mengomentari postingan tersebut. Itu Kevin Sanjay Sukamulyo. Tumben-tumbenan, begitu tuh anak ikut kayak ginian. Tweet @KSS, seperti Kojeng bakal menang nih. WKWKWK, Jombang kasihan, kali dapat itu. Tweet Blessword, bahkan ampe pelatihnya ikut-ikutan. Om Aryono, ampun WKWKWK, Pelatnas awek muda, isinya ngasuh bocah kecil sampai bocah tua. Kohen juga nih, kebanyakan gaul sama Fajar jadi ikutan oleh Kohen juga nih, kebanyakan gaul sama Fajar jadi ikutan oleng. Baba. Koheri, Sinyo dan Bagas gak ada ya. Ikutan jadi hehehe. Duang de belakang. Tulis Anisabal. Baba pasti gak ikut karena ini seperti taruhan. Tulis Isim.